Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan perkuliahan kita Birokrasi dan Governansi Publik yang sekarang sudah memasuki minggu ke-6. Perkuliahan yang ke-6 ya. Sebentar saya sambil share dulu. Kita masih melanjutkan pembahasan materi yang memang di pertemuan sebelumnya belum sempat tuntas kita bahas ya, mengenai paradigma dari administrasi sebelum kita masuk ke budaya organisasi. Kemarin kita sudah sampai sini ya pembahasan kita, dan seperti biasa teman-teman sekalian, nanti absensinya seperti biasa bisa via live chat bagi teman-teman yang memang menyimak ini secara langsung, dan nanti bagi teman-teman yang menyimak secara streaming atau via rekaman video bisa di kolom komentar. Setelah di pertemuan sebelumnya kita panjang lebar membahas tentang apa itu All Public Administration, nah sekarang kita lanjutkan ke pembahasan Neo Public Management. Jadi NPM ini berkembang di tahun 1980-an sebagai kritik terhadap All Public Administration. Memang secara epistemologi atau memang secara dasar lahirnya NPM ini berdasarkan dari berbagai macam bidang ilmu ya, ada ilmu administrasi di dalamnya, ada ilmu manajemen, kemudian ada ilmu ekonomi dan ilmu kebijakan publik. Jadi itu perpaduan secara epistemologi lahirnya NPM, ada ilmu administrasi, kemudian ada ilmu manajemen, ekonomi dan kebijakan publik, itu menurut dari teori Barzilai ya, yang beliau nulis buku di tahun 2001. Jadi memang keberagaman latar belakang ilmu yang melahirkan NPM ini sehingga secara proses aplikasinya pun juga berbagai macam. Misalkan kalau dalam ilmu administrasi itu lebih condong membicarakan bahwa NPM ini berhubungan dengan budgeting atau penganggaran. Ya, bagaimana anggarannya, kemudian bagaimana dengan berhubungan dengan financial management-nya atau mungkin manajemen keuangannya ya, dan juga bagaimana tentang civil service atau pegawai negerinya, itu kalau secara ranah ilmu administrasi. Namun kalau ilmu-ilmu lain seperti manajemen itu condong lebih mengarah kepada NPM ini bagaimana mengukur dari segi kinerjanya. Nah, kalau secara kebijakan lebih condong berbicara tentang kesehatan ya, pelayanan sosial dan pertahanan. Namun kalau kita coba ambil ciri khasnya apa NPM nih? Kalau nya All Public Administration secara epistemologi itu lebih condong berbicara teori politik. Makanya lebih masak yang berhubungan dengan birokrasi Weberian, yang berhubungan dengan OPA ya. Bagaimana hierarki, bagaimana meritokrasinya ya, bagaimana yang berhubungan dengan tupoksinya dan sebagainya. Karena itu memang kalau berbicara OPA secara epistemologi itu lebih condong berbicara teori politik. Sedangkan NPM atau Neo Public Management ini lebih condong berbicara teori yang berhubungan dengan teori ekonomi. Jadi secara prakteknya bagaimana menghubungkan sektor publik ini bisa sama dengan sektor bisnis. Artinya mencoba membisniskan atau mungkin setiap kebijakan-kebijakan itu diubah ke ranah bisnis ya. Ya sebentar, laptopnya lagi hang. Sebentar ya. Oke, jadi menerapkan sektor bisnis ke sektor publik ya. Jadi bagaimana caranya sektor publik ini di
diprivatkan atau mungkin dibisniskan, di mana penerapan NPM ini melibatkan sektor swasta dalam menangani urusan publik. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau di Indonesia ini berhubungan dengan telekomunikasi ya. Dulunya kan kita kenalnya sama Telkom. Sekarang yang berhubungan dengan telekomunikasi ada persaingan bisnis seperti Telkomsel ya. Kemudian XL, Indosat dan lain sebagainya. Artinya ada perpaduan antara sektor publik dengan sektor bisnis. Atau teman-teman sekalian, dulunya kita bayar listrik ya, itu kan ke PLN. Sekarang sudah ada sektor bisnis yang memang berhubungan dengan listrik ya. Ada yang pakai pulsa sekarang kan, pakai pulsa. Kemudian juga kalau kita dulunya bayar ledeng itu ke PDAM, sekarang kita sudah ada sektor bisnis yang berhubungan dengan pembayaran ledeng. Mungkin nggak perlu ke PDAM ya, bisa ke konter-konter terdekat kita, di mana lewat konter itu kita sudah bisa mendapatkan pelayanan yang berhubungan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, artinya NPM ini berusaha mengcopy sektor bisnis itu seperti apa diterapkan dalam sektor publik. Namun tentunya muncul kritik. Apa itu? Adanya ketegangan antar nilai yang dipromosikan ya. Bahkan pemerintah hanya menjadi pengarah, bukan menjadi pelaku utama pembangunan. Karena biar bagaimanapun sekarang kita kan lebih condong ke hal-hal yang berhubungan dengan swasta kalau berurusan. Itulah NPM ya. Nah, kalau Net Public Service atau NPS itu dikemukakan oleh Dan Hart and Dan Hart ya, dalam bukunya yang berjudul The New Public Service. Jadi di sini bagaimana mengupayakan masyarakat itu bukan hanya dianggap sebagai warga negara, tapi dianggap sebagai pelanggan, sehingga pola pelayanan kepada masyarakat itu lebih sistematis ya. Jadi nggak dianggap sebagai warga negara, tapi sebagai pelanggan. Contohnya di Indonesia seperti penerapan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu ya, di bidang perizinan. Jadi kalau Indonesia ini sebenarnya ya menerapkan tiga-tiganya, karena ini kan paradigma kan, ide atau pemikiran, apakah seperti ini all public administration, seperti ini neo public management, seperti ini neo public service. Indonesia menerapkan yang mana? Kalau secara kita lihat perkembangannya, Indonesia ini pernah menerapkan ketiga-tiganya. Ya, misalkan kalau berbicara all public administration, OPA, contohnya Indonesia menerapkannya secara seleksi terbuka. Untuk mendapatkan sebuah jabatan itu kan ada seleksi pegawainya. Seleksi pegawai itu sangat erat kaitannya dengan teori birokrasi Weberian atau Max Weber, di mana ada unsur meritokrasi di dalamnya. Jadi contoh penerapan OPA di Indonesia ini adalah seperti seleksi pegawai. Misalkan teman-teman sekalian ketika lulus kuliah ya, kemudian mendapatkan ijazah, kemudian mencoba melamar pekerjaan sebagai CASN, di sana ada seleksi pegawai, ada tes-tes pegawai. Nah, ini merupakan contoh paradigma dari all public administration yang dikemukakan oleh Max Weber. Namun bisa jadi nanti ada NPM, Neo Public Management, yang memang secara sistemnya itu lebih melihat dari segi keahlian. Karena kan saat ini bisa jadi ada orang yang dia mendapatkan sebuah jabatan meskipun tidak dilihat latar belakang pendidikannya, tapi yang dilihat adalah bidang keahliannya. Banyak sekarang ya. Ya, bisa jadi nanti lowongan pekerjaan itu tidak lagi dilihat apa ijazahnya, tapi yang dilihat adalah apa keahliannya, apa keterampilannya.
Nah, itu bisa berhubungan dengan NPM, karena itu memang NPM ini berusaha mencoba menggali sektor swasta itu ke dalam sektor publik, ya, itu NPM. Nah, kalau NPS secara epistemologi itu adalah teori demokrasi, artinya menganggap masyarakat ini sebagai pelanggan, bukan hanya warga negara, karena itu sangat dilihat secara demokratis, ya. Ya, seperti dulu kalau kita ingin dapat perizinan mungkin harus berurusan ke 4 kantor, ya. Misalkan kita ingin pasang reklame saja, reklame ya harus ke kantor pelayanan terpadu, kemudian kita harus ke bayar ke dinas keuangan daerah misalkan, kemudian kita untuk dapat izin peletakannya harus ke Satpol PP ya dan sebagainya. Nah, nanti secara network service semuanya itu bisa diterapkan menjadi satu pintu, itu NPS ya. Jadi kalau ditanyakan Indonesia ini menerapkan yang mana, secara paradigma sebenarnya ketiga-tiganya pernah diterapkan di negara kita, negara Indonesia. Kalau OPA contoh seperti seleksi pegawai, kalau NPM itu seperti adanya swastanisasi ya, yang dulunya kita lewat Telkom, sekarang kan banyak sekali kan, ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL ya dan sebagainya yang memang diswastanisasikan ya. Kalau NPS itu seperti PTSP ya, atau mungkin pelayanan terpadu satu pintu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp pribadi ya. Kita buka dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Elsa Maulida, Tokal 8A reguler. Izin bertanya, Pak. Ulun masih belum mengerti terkait perbedaan, ulun masih belum mengerti terkait tentang perbedaan dari konsep good enough governance dengan paradigma neo public service. Baik, kita berbicara secara paradigma dulu ya, sebelum membedakan keduanya. Jadi kalau kita berbicara paradigma administrasi itu sangat banyak sekali, bukan cuma tiga ini saja ya, bukan cuma OPA, NPM, NPS ya. Nah, kita berbicara secara filosofinya dulu. Perbedaan antara old public administration, new public management, new public service itu adalah perbedaan atau mungkin paradigma yang dikenalkan oleh Dan Hart and Dan Hart dalam bukunya The New Public Service. Ada tiga paradigma administrasi ya. Kalau kita mundur lagi ke belakang, ada lagi seorang ahli administrasi yang bernama Saber Chema ya. Saber Chema justru membagi paradigma menjadi empat, bukan cuma tiga, empat ya. Yang pertama adalah traditional public administration, yang kedua adalah public management, yang ketiga adalah neo public management, yang keempat adalah governance. Kalau teman-teman mengikuti model paradigma dari Saber Chema itu, kalau kita, kalau nyata ada tiga kan, ada OPA, ada NPM, ada NPS. Bahkan kalau kita mundur lagi kepada filosofi-filosofi yang terdahulu, kalau Plato misalkan, Plato itu era sebelum Woodrow Wilson ya, jauh sekali itu. Plato itu malah membagi administrasi menjadi tiga, ada pengawas kota, ada pengawas agora, ada pengawas tempat ibadah. Di mana ketiga-tiganya ini ada tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan kewajibannya di dalam administrasi ya. Atau mungkin kalau kita berbicara Aristoteles, itu jauh lagi ya, Aristoteles juga menambahkan adanya pengawas di bidang pedalaman. Jadi sebenarnya ini sebuah paradigma ya, sebuah ide, sebuah pemikiran bagaimana kita menjalankan administrasi. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, Elsa Maulida kan bertanya tentang perbedaan dari konsep good enough governance dengan paradigma neo public service atau governance. Nah, neo public service itu adalah sebuah paradigma yang dikenalkan oleh Dan Hart and Dan Hart. Di mana ya? Di mana prosesnya adalah secara teori demokrasi menganggap masyarakat adalah pelanggan. Jadi
bagaimana mensederhanakan peraturan menjadi lebih efisien. Yang dulunya banyak sekali peraturan itu disederhanakan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Nah, kalau konsep good enough governance itu adalah sebuah teori paradigma yang dikenalkan oleh Merrill S. Grindel. Merrill S. Grindel menulis sebuah jurnal yang berjudul Good Governance, The Influence of an Idea. Ya, jadi good enough governance ini adalah sebuah paradigma yang mengkritik tentang good governance. Kenapa? Karena good governance ini adalah sebuah teori yang sangat luas sekali, di mana pengukurannya itu sangat sulit untuk dilakukan. Misalkan, apakah negara ini sudah menerapkan good governance atau belum? Good governance secara sederhana adalah pemerintahan yang baik. Ukurannya sangat luas sekali, sehingga bisa ada perbedaan pendapat. Kata si A, di sini good governance bisa diterapkan. Kata si B, ini belum diterapkan. Kenapa? Karena memang ini secara ukuran ya, secara pengukurannya itu sangat luas sekali. Makanya Merrill S. Grindel lebih mencoba menyempitkan dengan kalimat good enough governance. Sederhananya kata Grindel, jika lu sebuah negara itu bisa mengatasi masalah kemiskinan, maka di situ tercipta good enough governance. Nah, cirinya itu ya. Kalau sebuah negara bisa mengatasi masalah kemiskinan, maka di situ tercipta good enough governance. Tapi bisa jadi good governance tidak terwujud di sana karena sangat luas. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita berbicara negara Cina ya. Di negara Cina itu, kalau kita berbicara apakah negara Cina itu berhasil menerapkan good governance, jawabannya tidak berhasil. Kenapa? Karena di negara Cina itu demokrasi atau mungkin aspirasi masyarakat itu sangat sulit untuk diterapkan di negara itu. Artinya kalau kita hubungkan negara Cina dengan ukuran good governance, maka negara itu tidak berhasil diterapkan good governance. Tapi anehnya, meskipun secara ukuran good governance tidak berhasil diterapkan di negara Cina, di negara Cina itu kemiskinan malah berkurang. Itu anehnya. Jadi kalau orang mengukur good governance itu gagal diterapkan, hasilnya bad governance, tapi anehnya kemiskinan itu bisa di apa? Kemiskinan berkurang di negara Cina itu. Makanya dikenalkanlah istilah paradigma good enough governance. Ukurannya dipersempit. Jika lo sebuah negara bisa mengatasi masalah ekonomi, bisa mengatasi masalah kemiskinan, maka di sana terciptalah good enough governance ya. Jadi seperti itu ya, kalau public service itu lebih condong mencoba mensederhanakan peraturan ya, sehingga pelayanan itu lebih maksimal. Kalau good enough governance itu sebuah ukuran yang diterapkan bisa di negara ya, bisa di pemerintahan, di mana tolak ukurnya itu adalah kemiskinan. Jika kalau kemiskinan bisa diselesaikan atau mungkin diatasi dengan mudah, maka situ tercipta good enough governance. Seperti itu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nazdatul Maimanah, lokal 8D, izin bertanya, menurut Walter Wilson, administrasi jangan dikaitkan dengan politik. Kenapa demikian? Sedangkan politik harus ada administrasinya, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin jawabannya lebih cenderung kepada filosofi administrasi itu sendiri ya. Kita bicara filosofinya dulu. Walter Wilson menulis buku yang berjudul The Study of Administration. Itu terbit di tahun 1887. Jadi ini sebuah buku yang sangat klasik ya. Dan karena faktor inilah sehingga Wilson ini disebut sebagai bapak penemu dari ilmu administrasi. Nah,
ada tamu di bawah yang mau agak agak ribut dikit. Nah, karena itu memang secara pemikiran kenapa Woodrow Wilson menulis buku The Study of Administration, karena Wilson mengatakan bahwa kalau kita berbicara politik, politik itu lebih condong berbicara begitu banyaknya aturan yang ada ya, tapi tidak fokus kepada bagaimana penerapan peraturan tersebut. Karena kan kata Wilson kan, maka harus ada sebuah ilmu di mana ada sebuah ilmu yang fokus kepada penerapan peraturan daripada lebih cenderung berbicara formulasi peraturan itu. Sehingga intinya semakin sedikit peraturan, semakin mudah untuk dijalankan. Nah, konsep ini makanya di Wilson mengatakan bahwa the field administration is the field of business. Artinya bagaimana ranah-ranah administrasi itu belajar kepada ranah-ranah bisnis, sehingga di dalamnya itu pola pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kemudian kita tarik lagi sekitar tahun 1920-an, sehingga ada sebuah pakar yang bernama Frank Gotnow ya, yang menulis buku yang berhubungan dengan politik and administration. Tahun 1920 ya, Frank Gotnow menulis buku politik and administration. Dan buku itulah yang bisa dikatakan pertama kalinya ada ilmu yang membahas pemisahan antara ilmu administrasi dengan ilmu politik. Meskipun kedua-duanya tidak bisa dipisahkan ya. Jadi secara, kalau politik itu lebih cenderung berbicara formulasi kebijakannya seperti apa. Kalau administrasi fokus kepada penerapan dari peraturan itu dijalankan atau tidak ya. Tapi intinya secara ide bagi Wilson itu mengatakan bahwa ini administrasi jangan kira-kira komplek, itu adalah maksudnya kita bukan hanya berbicara formulasi peraturan yang sangat banyak, tapi bagaimana fokusnya adalah penerapan peraturan tersebut ya. Nah, seperti itu ya. Baik. Kita cek lagi pertanyaan. Baik, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut kepada budaya organisasi. Budaya organisasi dalam birokrasi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi bisa di WhatsApp ya. Nah, kita ambil dulu secara definisi. Saya ambil definisi dari Kretner dan Kinicki. Kretner and Kinicki ini menulis buku yang berjudul Organizational Behavior, atau kalau saya boleh terjemahkan ini judulnya adalah Perilaku Organisasi. Dia mengatakan bahwa budaya organisasi itu adalah nilai dan keyakinan bersama yang menjadi identitas organisasi. Mungkin pernah mendengar istilah korupsi yang sudah membudaya, atau mungkin istilah budaya jam karet ya. Budaya jam karet atau mungkin korupsi sudah membudaya dan sebagainya. Itu sebuah istilah, kenapa? Karena memang itu sudah menjadi sebuah nilai identitas yang sudah sering, sangat sering dilakukan sebuah organisasi, sehingga menjadi terbiasa, menjadi budaya. Coba kita ulang sedikit ya, untuk secara filosofi budaya ini. Kan masih ingat mungkin yang saya ajarkan di semester 1 tentang budaya ya, bahwa kita semua ini punya kebiasaan-kebiasaan ya. Ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang tidak baik. Kan secara rumusnya itu adalah perbuatan yang diulang-ulang terbiasa sehingga jadi membudaya, jadi ahli. Itu sudah membudaya ya, perbuatan yang diulang-ulang terbiasa, ahli atau sudah membudaya. Kenapa ada istilah korupsi yang sudah membudaya? Ya memang bisa jadi secara negatif ya,
sudah sering sekali korupsi itu dilakukan di sebuah lembaga, sebuah negara, sehingga menjadi membudaya. Kenapa ada budaya jam karet? Ya, karena mungkin sejadi sudah menjadi tradisi atau mungkin sudah jadi kebiasaan di sebuah organisasi, di sebuah perkantoran, di mana pegawainya sering terlambat sehingga jadi budaya jam karet. Nah, itu ya. Nah, jadi inilah kenapa Kretner dan Kinicki mengatakan berbicara budaya organisasi, kita akan berbicara nilai dan keyakinan bersama yang menjadi identitas organisasi tersebut. Nah, sekarang organisasi yang kita pimpin itu atau mungkin yang kita jalankan itu apakah terkenal sebagai kebiasaan baiknya atau kebiasaan yang tidak baiknya? Itu ya, menurut definisi Kretner dan Kinicki. Kita ulang sedikit, bagaimana konsep birokrasi yang rasional agar mendapatkan budaya birokrasi yang baik? Secara teoritis, yang pertama, dalam birokrasi itu, agar tercipta budaya birokrasi yang baik dalam sebuah perkantoran pemerintahan atau mungkin dalam sebuah organisasi, yang pertama, dia harus bisa membatasi antara kewenangan tugas dengan kepentingan individu birokrat itu sendiri. Ketika sebuah perkantoran, pemerintahan, atau mungkin organisasi, di mana unsur-unsur pelaksana di dalamnya itu terbiasa ya, bisa membedakan ini ranah pribadi, ini ranah kantor. Ini kewenangan tugas, ini kewenangan individu atau mungkin kepentingan individu. Maka di dalam kantor itu terciptalah budaya birokrasi yang baik. Karena bisa melihat mana ranah kantor, mana ranah pribadi. Ketika sebuah pemerintahan mendapatkan kendaraan dinas misal yang berplat merah, maka dia bisa secara organisasinya, ini cerminan kan, saya adalah cerminan dari sebuah kantor tersebut, maka dia hanya akan menggunakan barang dinas tadi hanya untuk urusan kantornya atau mungkin urusan yang menunjang kinerjanya, tidak digunakan untuk urusan kepentingan pribadinya. Maka kalau seperti itu, maka itu menjadi sebuah cerminan budaya birokrasi yang baik. Oke, agak ribut tiba-tiba, gak apa-apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dipandang dari segi profesionalisme kerjanya. Jadi, berusaha menempatkan seseorang sesuai dengan bidang keahliannya. Ketika sebuah kantor, katakan sebuah kantor pemerintahan, di mana pegawainya banyak sekali di kantor tersebut. Ketika pegawainya banyak, bisa jadi satu pekerjaan dikerjakan 5 orang. Satu pekerjaan dikerjakan 5 orang dan mungkin saja ya hanya satu orang yang bekerja, yang lain cuma memantau atau melihat karena memang secara konsep jumlah pegawainya terlalu banyak. Nah, ini juga akan berpengaruh ya. Jadi intinya penempatan birokrasi itu juga harus dipandang dari segi profesionalismenya, bukan hanya secara kualitas tapi juga secara kuantitas. Karena ketika sebuah kantor ya itu memang disusun secara struktur jabatan, diisi dengan hal-hal yang memang sesuai dengan bidangnya, tanpa ada banyaknya pegawai dalam sebuah kantor, maka segi budaya organisasinya itu lebih mudah untuk diterapkan. Nah, inilah kenapa mungkin masih ingat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pernah beberapa tahun tidak ada penerimaan pegawai negeri. Kenapa? Karena sangat banyak tenaga honorer dan juga pegawai, sehingga satu kantor itu banyak sekali pegawainya. Right. Ya. Oke, yang ketiga, beretika dalam hak penggajian. Seseorang yang mendapatkan gaji yang layak itu bisa jadi lebih condong menunjang kinerjanya jika dibandingkan dengan seseorang yang dia bekerja tapi gajinya tidak layak. Nah, ini juga akan mempengaruhi perilaku dari budaya organisasi tersebut. Tentunya penggajian ini harus sesuai dengan hierarki jabatannya.
yang tingkatannya lebih tinggi itu umumnya gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkatan yang lebih rendah, ya. Kemudian jelas dalam menjalankan tupoksi masing-masing, ya, tupoksinya jelas. Ini tentunya ini berhubungan dengan kuantitas dari pegawainya dan intinya berusaha menghindari KKN. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita ambil dari versi Robbins and Judge, dia tulis buku yang berjudul Budaya Organisasi sebagai Sistem. Yang pertama itu kalau berhubungan dengan budaya organisasi, ada inovasi dan keberanian mengambil risiko. Innovation and risk taking. Jadi ketika ada ide kreativitas, ya, hal-hal yang berhubungan dengan prediksi bagaimana kantor ini dijalankan, maka itu tentunya ada risiko yang diambil. Misalkan kita sekarang sudah di era digital. Ketika kita berusaha menyesuaikan zaman, ya, tentunya dibutuhkan sarana-sarana yang tidak sedikit. Selain sarana penunjang, juga harus dibutuhkan sumber daya manusia yang bisa menopang atau mungkin menggunakan sarana tersebut. Sehingga pengambilan ide, pengambilan inovasi ini tentunya ada risiko yang harus diambil. Ya, jangankan yang berhubungan dengan pemerintah daerah, dalam hal belajar mengajar saja, tentu ada inovasinya, kan? Kita coba bedakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu mungkin kita belajar mengajar masih pakai papan tulis, batu kapur, ya, zaman saya dulu. Kemudian ada inovasi bertambah dengan LCD proyektor, bertambah dengan laptop yang bisa menampilkan slide presentation. Ada inovasinya, kan? Kemudian bertambah lagi seperti daring seperti ini, di mana mahasiswa atau mungkin para siswa itu bisa belajar secara daring. Tentuin sebuah inovasi. Inovasi ada sarana penunjang, ada sumber daya manusia yang juga bisa menjalankan sarana tersebut. Tentunya ini diawali dengan keberanian mengambil resiko untuk menghasilkan sebuah inovasi dalam budaya organisasi tersebut. Bayangkan jikalau kita di masa pandemi ini, ya, di masa COVID-19 ini, di mana kita nggak boleh berkerumun, bertemu dalam satu lokal, kemudian tidak ada inovasi dalam hal belajar mengajar, tentunya tahapan belajar mengajar itu akan terhambat. Nah, sehingga ada inovasi berupa kuliah daring. Nah, kalau dalam pemerintahan bisa kita lihat dalam inovasi-inovasi pelayanan berbasis online. Mungkin ada sekarang yang kita nggak perlu lagi kantor yang bersangkutan, tapi kita bisa mendapatkan pelayanan dalam segi online atau mungkin segi digitalisasi. Contohnya, kita ingin lapor pajak, sekarang nggak perlu lagi ke kantor pajak. Ada inovasinya lewat apa? Lewat mobile phone kita, lewat handphone kita, atau mungkin lewat laptop kita. Ini ada inovasi, ya. Ada ide, ada kreativitas di dalamnya. Kemudian, attention to detail. Jadi perhatian kepada hal-hal yang sangat detail, ya. Ketika sebuah inovasi itu diterapkan, kira-kira apa dampaknya yang harus kita siapkan? Bagaimana sumber daya manusianya? Bagaimana proses menjalankannya, ya? Kemudian juga bagaimana proses penyampaian kepada masyarakat yang mendapatkan hal tersebut. Jadi sangat detail sekali terhadap hal-hal yang berhubungan dengan inovasi tersebut. Yang ketiga, orientasinya pada dampak. Apa hasil dari hal yang kita jalankan ini? Oke.
dampaknya apa? Apakah dampak yang bisa mendapatkan pelayanan yang lebih efektif atau tidak? Atau barangkali lewat ide ini justru pelayanan yang terhambat? Misalkan ya, ternyata masyarakatnya masih belum mengerti tentang online berbasis digital seperti ini. Dampaknya ya, ada ide, ada sarana, ada inovasi berbasis digital, tapi mungkin masyarakatnya masih belum memahami hal ini. Dampaknya seperti itu. Nah, karena itu diterapkan sebuah sosialisasi kepada masyarakat yang bersangkutan. Makanya ada orientasi pada manusia. Kemudian juga ada orientasi terhadap tim dan juga bagaimana proses bergerak cepat dalam hal menumbuhkan inovasi tersebut. Nah, ini merupakan sebuah teori budaya organisasi sebagai suatu sistem dari Robbins and Judge ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, insya Allah kita lanjut minggu depan ya. Karena memang saya lagi ada tamu di bawah. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini bermanfaat. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.